بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا وارفعنا وشرفنا بعلم نافع، وانفأ به أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وديارنا وجميع المسلمين، يا إلى العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan dalam kesihatan dan keafiatan. Alhamdulillah, kita terus dengan pengajian kita setiap hari Jumaat pada malam harinya, iaitu kuliah tajwid dan tahsin. Kita membaca kitab tajwid Al-Quran Rasm Uthmani yang dikarang disusun oleh Syekh Haji Abdul Qadir Leong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita terus kepada bab, iaitu kita ulang kaji sedikit tentang mim mati dan mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, iaitu bahasa Arab. Kita lihat sini kesimpulan pada 2 minggu lepas, ya. Hukum dan jumlah huruf bagi mim sukun saja adalah sebagai berikut. Mim sukun bertemu dengan ikhfa syafawi, idgham syafawi dan izhar syafawi. Inilah berikut jawab soalan-soalan berikut. Para jemaah sekalian boleh jawablah sendiri, ya. Lihat ulang kaji supaya kita tidak lupa topik yang 2 minggu lepas kita sudah belajar, insya-Allah. Jadi sampai sini kita berhenti sekejap, kita terus kepada topik yang sebenarnya kita nak bincang, iaitu al-mutamathilain, al-mutajanisain dan al-mutaqaribain. Al-mutaqaribain, maaf, ya. Baik, kita terus kepada topik yang kita akan baca pada malam ni. Pada pelajaran yang lalu telah pun diterangkan mengenai idgham dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin, dan kemudian mengenai idgham dalam hukum bacaan mim sukun. Selanjutnya dalam pelajaran ini, idgham itu diterangkan secara lebih lanjut, iaitu mengenai semua pertemuan huruf bertanda sukun dengan huruf-huruf yang berbaris dalam Al-Quran Rasm Uthmani. Rasm Uthmani mengikut kaedah bacaan riwayat Hafs. Bukan Hafas, bukan Hafs, Hafs Sot. Jadi apabila dua huruf bertemu huruf pertama bertanda sukun, kita lihat situ dalam Rasul Usmani dalam 26, iaitu footnote ataupun nota kaki dalam Al-Quran Rasul Usmani, huruf pertama ini tidak diberi tanda sukun di atasnya kerana ia mempunyai hukum bacaan idgham kamil atau idgham naqis. Dia ada taruh sabdu huruf yang kedua, nanti kita bincang. Dan huruf yang kedua berbaris, maka huruf bertemu huruf pertama, maka huruf pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua dan dijadikan satu huruf serupa jenis huruf yang kedua, serta diberi tanda sabdu di atasnya dengan satu sebab daripada tiga sebab berikut, ya. Pertama, persamaan pada sifat dan makhraj, persamaan pada makhraj tetapi berlainan pada sifat, berhampiran pada makhraj dan sifat. Baik, sebelum saya bincang tentang pertama, iaitu al-mutamathilan, dua yang persamaan, kita bincang dulu konsep idgham, ya. Boleh para jemaah, ya, insya-Allah. Saya tunjukkan nanti slide seterusnya. Okey. Al-idgham kita bincang dulu. Pengertian al-idgham memasukkan, itu makna meaning ataupun dalam bahasa. Orang-orang Arab berkata, aku memasukkan kendali, tali kengkang, iaitu di mulut kuda. Memasukkan. Kan? Memasukkan pedang di dalam sarungnya. Itu konsep idgham. Itu bahasa. Kita definasi ataupun definition ataupun ta'rifan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dulu, bahasa lama mungkin, ta'rif, untuk mengenal, tahu apa meaning dia. Istilah dalam ilmu tajwid, memasukkan huruf yang mati, tanda sukun, kepada huruf berbaris, atas, bawah dan hadapan, tak kira lah, menjadi kedua-duanya satu huruf yang bersabdu, bertajdid, syaddah. Sebutan huruf pertama tanda sukun hilang, sifatnya menjadi sebutan yang kedua berbaris. Contoh, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ هَمَّ تَهْ tidak dibunyi, bah tidak dibunyikan. Okay, kita langsung baca topik pada yang seterusnya, mutamathilain. Okay. Pertama, al-mutamathilain, dua yang bersamaan. Senang aja, dua huruf yang serupa pada nama.
bersamaan pada sifat dan makhraj, sifat dan makhraj sama, sama je lah, eh? Sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah, hukum bacaannya wajib idgham mengikut bacaan riwayat Hafiz, Imam Hafiz, eh? Imam Hafiz bin Imam Hafiz an Asim, bukan bin, ya, eh? Idgham ini dinamakan idgham al-mutamathilain saghir, itu istilah dia, idghamul mutamathilain saghir, artinya memasukkan dua yang bersamaan kecil. Kecil ni jangan fokus kecil. Kecil ni maksud dia apa? Tanda mati berjumpa tanda yang berbaris. Itu maksud kecil dalam bahasa bahasa tajwid, ya. Contoh-contohnya adalah seperti berikut. Fa diidghamkan pada fa. Contoh, fala yusrif fil qatl. Ha, qatl. Yusrif, yusrif sabdu. Okay. Terus, kanat ta'tihim fama rabihat tijaratuhum. Baqarah paling bawah sekali, ha, kalau ingat muka surat yang kedua lah, okay. Contoh seterusnya, huruf ha diidghamkan pada ha, wa may yukrihun aynama yuwajjihu, ha, itu contohlah, okay. Lam, waj'al li fahallana balla tukrimun qul li ibadi, kalau waqaf. Terus huruf ba, farab bismillahirrahmanirrahim, surah apa? Surah al-syarah atau insyirah, kan? Farab bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr, kalau sambunglah, idhab بكتابي هذا أن اضرب بعصاك الحجر. Contoh, eh. Kecuali jika huruf pertama terdiri daripada huruf mad, huruf mad, maka ia tidak boleh diidghamkan pada huruf yang kedua. Contoh, fi yawmin asif, fi yawmin, fi, ya, tak boleh, fi, tak boleh. Amanu wa amilu, selalu kita tak perasan lah. Sebab apa? Pada zaman dahulu tidak ada tanda dan baris. Jadi kadang-kadang kala itu yang kena beri perhatian. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, kita mudah, kita tahu itu panjang. Tak ada, dia takkan idgham. Ya? Ha, inilah satu rahmat bagi kita. Allah berikan kepada kita. Tulisan Quran sekarang ni dah tulis, jelas. Kita baca, kita takkan baca idgham. Ha, cuma dia bincang saja pada ilmu tajwid. Tapi jika huruf utama terdiri daripada huruf lin, huruf lembut, waw mati ataupun, ya, waw matilah kalau di sini, maka ia tetap diidghamkan pada huruf yang kedua berikutnya. Contoh, Iza mattaqaw wa amanu, taqaw, jangan dengung, salah. Iza mattaqaw wa amanu, yang ini salah, saya baca. Yang betul, Iza mattaqaw wa amanu, wa iza, maaf. Iza mattaqaw wa amanu, taqaw, Iza matt, yang sekali saya baca, Iza matt, قوى آمنوا قوى, contoh situlah قوى, ha, contoh بما عصوا عصا بما عصوا عصا بما عصوا, صوت تبال, nampak saya, kenapa saya bagi gitu supaya kita faham, صوت تبال بما عصوا, واو تيبس بما عصوا وكانوا, salah بما عصوا وكانوا, itu yang kerap orang baca, okay. Jadi insyaAllah sampai sini kita terus kepada surah yang kita akan baca. Sambungan dari surah An-Nazi'at kita baca daripada mula. Mudah-mudahan kita tidak lupa yang kita sudah belajar. Jadi kita latih lagi baca. Sama-sama baca dengan saya insyaAllah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca kita dapat perhatikan, sama-sama kita baca, insyaallah kita kupas pada hukum yang seterusnya seperti biasa. Di hari di sini kita bincang tentang rongga tekak mulut, selalu saya mulakan dengan itu supaya kita kenal, iaitu huruf-huruf mat yang keluar daripada rongga dalam tekak keluar. Rongga tekak dan mulut iaitu huruf mat. Contoh sini wal jibala arsaha mat tabi'i, mat tabi'i, mat tabi'i. Mata'al lakum wa li'an'amikum, mat tabi'i juga. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى lebih daripada dua bukan matabi'i. Itu je. Sini ada ya, kadang-kadang ya ni tak ada baris, tak ada tanda baris, maaf, tak ada alif kecil. Tapi
tapi itu pun kadang-kadang kena panjang. Tapi sini kebanyakan semua ada alif kecil. Yeah. Atas ya. Ha, maknanya itu mat. Kudara. Yawma yadadzakarul insan wa masa'a. Ini semua bari atas sama juga. Saya sengaja tidak letak supaya kita tajamkan kita punya mindah untuk kita kenal. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ya kosong sebelum dia bari bawah. Itu mat. Ya maddiyah dalam bahasa Arab panggil. Ya maddiyah. Ya, ya yang bermat. Yang sifat dia mat. Ha, dia bukan huruf ya yang bunyi. Ya, ya. Tak. Dia tak ada bunyi. Dia kosong. Bunyi kosong. Bunyi tak ada suara. Suara udara saja yang keluar dari rongga. Ha, tu dia. Okay. Seterusnya sama juga. Liman yara. Fa'amma man tagah wa atharal hayat ad-dunya. Haya. Ini ya. Atas alif. Ha, waw atas alif. Makna panjang. Waw tu tak dibaca. Ha, ni kadang-kadang kala ada sebagian pelajar keliru kan. Wa atharal hayawata. Salah. Bukan hayawata. Kalau waw tu ada tanda baris, baru. Sini tidak ada. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian ya. Yang bagi mereka yang baru nak start belajar. Ya, hati-hati. Wa athara. Dua harakat juga sini. Walaupun dia ada nama dia badal. Tapi tak. Saya tak nak bincang sini. Nanti lebih lanjut, lebih panjang dia punya, dia punya keterangan dia. Jadi kita fokus pada yang penting dua harakat kita baca. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sama juga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha فيما أنت من ذكراها وقف دو هركات مطبعي إلى ربي مطبعي سني سامو جاء إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى دو هركات جاء مطبعي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ألف كتير matabi'i semuanya. Kita bincang, kita boleh lihat di sini yang lebih jelas, nampak di sini. Boleh lihat jemaah, boleh ingat supaya kita ingat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Dan terusnya, iaitu pembincang matabi'i juga, iaitu matabi'i apa? Dua harkat dan saya dah pernah bincang setiap minggu. Alhamdulillah kita terus. Qalu ya Musa. Ini semua dua harkat. Qa panjang. Dua harkat lu, dua harkat ya, dua harkat mu, dua harkat sa. Sini bersama. Manjangkan dengan dua harkat sahaja. Nuhiha. Ni tambahan contoh. Ha? Ibarat apa? Ba-ba, bu-bu, bi-bi. Ha, tu dia. Dia punya harkat lah. Ini saya mengambil kitab daripada Syekh Aiman Suwaid. Hafizahullah. Mohon Allah SWT. Sentiasa memelihara Syekh Aiman Suwaid. Okay. Terus kepada hukum panjang lagi. Kita lihat kepada ayat yang ke-34. Fa'idha ja'atil Dhammatul Kubra. Panjang, ada gelombang, ada sabdu, mim sabdu. Kebetulan mim sabdu mesti ada dengung. Dua harkat. Jadi hanya 6 campur 2 jadilah ya 8 harkat. Kita lihat perbincangan yang mat lazim ada karimu thaqal lazim kami sentaqal mesti membaca dengan kadar 6 harkat sahaja. Mengenali dengan melihat setiap alif besar atau kecil ada tanda mat. Ini dia panggil tanda mat. Ini sebenarnya dalam bahasa Arab ini perkataan Arab sebenarnya ni. Mad. Dia modified jadilah gelombang macam ini. Sebenarnya perkataan Arab. Mim dengan dal. Ha, ini sejarah sedikit lah. Bertemu dengan tanda sabdu syaddah. Sama juga syaddah ini pun ini sebenarnya huruf shin. Kepala shin. Dia letakkan. Para ulama' mempotong huruf shin tu. Letakkan. Jadikan dia sabdu. Ha, dalam satu kalimah. Okay. Ini perbincangan sedikit. Jadi nampak sini. Bertemu dengan sabdu. 6 harikat. Dhammatul. Kalau Quran tajwid ada birukan sebab tebal lah. Alif dia taruhkan merah, mim sabdu ada kali hijau. Jadi dia panjang, mesti 6 harakat. Dan sabdu mim sabdu memang kena panjang. Ah, 2 harakat mat. Jadi apa? Bukan mat. Jadi wajibul ghunnah. Ini kenapa saya kasih contoh sini? Ini 6 harakat namanya. Nuhiha. Contohlah eh. Nu iha macam muzik pula eh, macam piano tak, sebenarnya itulah hakikatnya dalam baca Al-Quran fitrah itu dia nuhiha. 6 harakat tu
dua, dua, dua. Nah, itu urutan dia kalau nak kenal. Waladdallin. Cukup. Waladdallin. Okey. Tak perlu. Waladdallin. Panjang sangat. Okey. 6 harakat dah cukup. Terus kepada masih bincang lagi bahasa mat. Fa'idha ja'atit ta'amatul kubra. Kita tadi bincang ta dulu kan? Tak senang. Jadi, bahamzah kita buat hamzah dulu. Jadi, sini 6 harakat. 4 harakat maaf. Apa perbincangan dia? Sebab dia satu kalimah. Yeah. Jadi, saya sembunyikan sini. Nampak? Al-maddul wajib muttasil. Mat muttasil ataupun mat wajib. Senang. Orang kita ingat mat wajib dia senang. Muttasil mesti membaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Mengenali dengan melihat setiap alif besar atau kecil. Tak kira lah sebab kebetulan dia alif kan. Jadi ada kadang ada waw, ada ya juga. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, satu perkataan bahasa Arab. Jadi bertemu dalam satu 5, 4 atau 5 harakat. Ja'ati, ja'ati. Sama juga. Okay, para jemaah sekalian. InsyaAllah. Baik, terus kepada perbincang lagi. Itu tadi mat wajib muttasil. Sekarang mat jaiz. Fi ma anta min dhikraha. Kalau berhenti mak tabi'i ila rabbika muntahaha, berhenti dua harakat mana mak tabi'i. Kalau terus jadilah fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Kalau terus muntahaha inna ma anta mundhir man yakhsha. Sini saya lupa nak highlight. Sini pun sama juga. Sini kira apa? Mat wajib, mat jaiz. Ha, sini sama juga. Sini tak boleh berhentilah. Innama. Ha, dia kadang-kadang ada perkara yang boleh, ada ayat boleh berhenti, ada kalimah tidak boleh berhenti sebab makna. Jadi kalau berhenti pun ke darurat, memang tak kisah. Darurat awak berhenti mana-mana pun boleh. Tapi wajib kena ulang ayat tersebut. Ya. Innama. Panjang 4 harakat juga. Sini terlupa saya nak highlightkan di kolom merah. Jadi sama juga ke annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa. Sebab dia terpisah. Kita kenal, mengenali tentang mat jaiz. Al-mat jaiz, kita lihat sini mesti membaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Mengenali dengan melihat setiap alif besar atau kecil. Ada tanda mat. Itu mat di akhir kalimah. Di akhir kalimah. Bertemu hamzah di awal kalimah. Baik. Ketiga, kalau waqaf, berhentikan bacaan di hujung kalimah menjadi mat tabi'i. Tadi saya bincang. Wasal, teruskan bacaan tanpa berhenti di hujung kalimah menjadi mat jaiz. Kalau tak berhenti. Ha, fi ma'anta min zikraha. Panjang. 4 harakat. Sama juga kan? Innama, ini pun saya lupa. Sebenarnya hukum dia sama. Innama, kan terpisah ni. Sama mat jaiz. Jadi ada 4 lah sini. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mungkin ada yang sebahagian pelajar merasakan macam mana nak kenal ustaz mat jaiz dengan mat wajib. Awak kena memahami bahasa Arab. Tapi kita boleh lihat selalunya mat jaiz dia lebih renggang, jauh. Ha, tapi saya tak berani nak mengatakan gitu sebab apa, ada ayat Quran kita belum nampak lagi. Ya ayyuhal kafirun. Dia satukan kalimah tu. Tetapi dia mat jaiz. Ha, jadi dia balik kepada pengetahuan bahasa Arab. Jadi saya boleh kasih kaedah yang senang lah. Kalau perkataan ya ayyuhal kafirun itu mat jaiz. Ya ahlal kitab mat jaiz. Ya, bukan maaf. Ya Bani Adam, mat jaiz. Ya Bani Israel. Itu semua mat jaiz. Bani dia, Bani Isra. Adik-adik, kalau kita lama-lama lihat, kita akan kenal lah. Ada perbezaan mat jaiz dengan mat wajib. Mat wajib selalunya dia satu kalimah, satu perkataan. Mat jaiz dia terpisah. Kan? Jadi, beruntunglah bagi mereka yang belajar bahasa Arab. Tapi bukan tak ada untung orang yang tak belajar bahasa Arab. Bahkan dia boleh kenal insyaAllah. Kalau selalu melihat Al-Quran, dia akan kenal. Lama-lama dia kenal. Dia dah kenal, maka dah cintalah. Itu maksudnya. Okay. InsyaAllah. Kita terus dengan pengajian kita seperti biasa. Kita kupas tentang huruf. Tekak dulu. Hamzah dulu. Dalam ayat Quran ayat 32. Wal-jibala arsaha. Sama. Tapi bunyi lain tempat dia. Hamzah. A. Tapi kalau sekarang ni kita baca hamzah yang tanda baris, terbuka sedikit. Wal-jibala arsaha. Lebih nafas. Mata'allakum wali'an'amikum. Saya selalu ingatkan hamzah bezakan dengan a'in. Wali'an'a'a. Wali'an'amikum. Terus. Fa'idha ja'atit. Bom. Saya berhenti sini lah. Ambil ringkas sikit. Fokus
fokus kat faida eh. Faida ja'ati ta'an kan, contoh hamzah jaga. Yauma yatadhakkaru al-i. Ha, yauma yatadhakkaru al-i. Ini saya tekanlah, tapi kalau kita baca biasa, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Ha, biasa je kan. Wa burrizatil jahim liman yara. Fa amma. Semua baris atas. Wa atharal, jaga. Wa atharal hayatad dunya. Fa inna, jangan fa'inna. Ha, tu salah kan? Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Hamzah tahan, tutup. Ma'wa. Itu sebab para ulama cakap, kalau baris yang tanda mati ni lebih jelas nampak bunyi dia. Wa amma, tahkikkan, terangkan hamzahnya. Wa amma, terus. Hanil hawa, jaga. Huruf ha, eh? Wa amma man khafa maqama rabbihi ha. Wa nahan, jangan paksa, relax aja. Rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Tak payah anil hawa, semua nak kena gitu. Tak, anil hawa, serana, relax. Tak boleh bunyi, tak boleh. Kalau tak bunyi langsung tak boleh lah. Anil hawa. Ha, tak boleh juga. Anil hawa. Ada nafas. Ada sifat nafas. Nafas. Fa'inna. Fa'i'i. Hamzah. Fa'inna lijannata hiyal ma'wa. Yas'alu. Ha, ini Hamzah ya. Hamzah. Bukan kaf. Kerana orang baru belajar. Ini kaf Ustaz Yaska. Tak. Bukan. Ini Hamzah. Kaf dah terbalik lah. Tapi ada tanda gini kan. Ha, kaf ni. Jadi yas'alu. Yas'alunaka anis. Sa'ati ayyana mursa ayya kalau sabdu tu jangan ayya ha, tu lepas okay. fi ma anta min dhikraha ha juga ila rabbika muntaha ha ni bukan mim ni ha innama anta mudhiru man yakhshaha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pembahasan huruf ha عين terus pada عين tengah dipanggil أقصى وسط. Tadi أقصى sekarang وسط حلق dipanggil متاع لكم ولأنعامكم هذا عين. Lagi huruf apa lagi? Terus masa'a ha, sengaja kenapa supaya kita nampak sendiri ha aini kan wabur rizatil jahi sama tempat cuma apa ain tidak ada nafas ha ada nafas ha sama tempat tak ada beza cuma ulama cakap ha dulu baru ain ada gitu sebab ha ni bila bernafas di atas sikit ha tu je ya, tapi sama tempat sama. فَإِنَّ الْجَحِيمَ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ sama juga حَي وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَرَهَنَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَى tidak ada فَإِنَّ الْجَحِيمَ يَسْأَلُونَكَ السَّعَدَ إِيَّنَ مُرُسَهَا tidak ada muha semua tidak ada kecuali yang tadi yang kat sini ada كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا sama je ha Ha, jangan ha, tak payahlah gitu kan. Ha, nampak? Dia corong. Kalau bahasa dia corong eh. Ataupun kerongkong lah. Kerongkong ataupun tekak saja. Ghin, ghin pun tak banyak lah dengan kha. Berapa huruf saja kita lihat sini. Ayat ke-37. Fa'amma man tagha. Isti'la' sama. Ta naik. Lidah. Oh. Dia bukan turun maknanya ra dalam tekak saja ha, ni. Tapi sini tak naik. Ha tu beza dia. Pangkal saja naik. Ra. Kha pun sama. Wa amman khafa. Kha jangan kuat sangat. Ghin yang jangan kuat sangat. Ta kha. Ha syubha. Ta kha ra komo saja. Dan seterusnya yang lebih ketara nampak mana? Tematikan. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا يَخْ
شاها خاطو القتيكان إن شاء الله مدعم منفعة pembahasan ughin dengan kha tak banyak dalam Quran, dalam ayat surah An-Nazi'at. Jadi kita boleh lihat sendiri. Jadi kita terus kepada huruf qaf dan kaf pun tidak berapa banyak. Kaf yang banyaklah. Jadi kita fokus kita dah huruf kaf yang antara yang senang. Okey, kita kepada ayat 33 juga. Mata'allakum wa li'an'amikum ka. Jangan kuat sangat. Tak. Bila bila yang kena kuat sikit yang ini. Fi sebab kalau ini mic di bunyi kuat lah. Tapi kalau kita baca tak perlu kuat sangat. Contoh saya bacakan. Fima anta min zikraha zik. Ada sikit, ada nafas. Kalau kuat sangat. Fima anta min zik. Sik. Kuat sangat. Macam qalqalah nanti. Hati-hati. Kadang-kadang mic ni kan, apa, earpiece ni kan, the direct, takut terkeluar sangat. Jadi kita sederhananya. Macam kita, orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti sikit dia. Dia tak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Itu konsep qalqalah. Ha, contoh. Fima anta min zikraha. Tak perlu. Fima anta min zikraha. Lalu. Zikraha. Tahan dia sekejap. Zikraha. Ha, itu konsep huruf kaf. Bila mati. Okay. Jadi sini saya lihat qalqalah tak ada, qaf tak ada qalqalah sini, ayat ni tak ada. Jadi kita terus kepada huruf dah pergi ke tengah yang pangkal tekak dan tengah tekak. Tengah seperti biasalah. Huruf jim dahulu walji kan? Ji agak berat sikit kan? Walji. Jangan baca kat dal. Walji ji 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 salah. Walji tengah-tengah aje. Ji jibala arsaha. فَإِذَا جَاءَ فَإِذَا جَاءَ الطَّامَّةُ tentulah sampai ayat akhir ayat ya. Okey, yauma yatadhakkaru, senang ya huruf ya. Alhamdulillah kita sebut ya ya. Jadi kalau nak baca shin yang kita kena hati-hati, jim yang kena hati-hati. Jim dengan shin ni dekat, dia bukan dekat, dia memang sama tempat. Sifat dia tu takut salah baca sifatnya, terbaca sifat yang macam ada bernafas dah masuk shin, tercampur, syubha, termix, ha, salah lah. Jadi, fa'inna waburrizatil jah, waburri, tipis, waburrizatil jahi jah, fa'inna lijahi jah, fa'inna lijannata hiyal ma'wa, itu contohlah. Okay. Shin, ada sini? Innama antamil, innama anta mundhiru man yakhshaha shaha. Ha, sini. Illa ashiyatan aw duhaha. Tak ada shin yang shh tadi ya. Ha, sebab ada kalau itu perkataan satu ada satu. Asyaitan. A'udhu billahi minasyaitan. Ha, ini tak jauh dari syaitan. Gangguan syaitan. Okay. Ini tengah lidah kita dah kupas. Alhamdulillah kita terus kepada huruf dot pun satu aja dalam Quran. Alhamdulillah kita ambil yang di akhir sini, kita buat latihan ambil sini. Kalau untuk latihan boleh shortcut lah di sini ya. Illa ashiyatan aw duhaha, du bukan do, aw duhaha du. Kalau baca depan du du salah, duhaha salah, du bo aw belakang. Kalau naik depan salah, aw salah. Allah, dia tak nampak, lidah tu tak nampak lah. Maknanya kat belakang. Dia tak nampak kita, dia tak akan naik. Secara fitrah dia akan naik. Tapi tidak melekat. Ini bukan tempat melekat. Tapi kalau baris depan senang, kita cepat kita sebut. Al-buha-bu. Kalau orang pakar, orang dengar, dia boleh tahu. Ini bukan dot, ini dal. Al-duha-ha-du. Dia macam duk. Dia macam macam tak sedap lah bunyinya. Duk, duk. Masa dal, kita dapat terbalikan. Huruf dot dekat belakang. Duhaha. Itu contohlah huruf dot. Ya. Terus kepada huruf lam yang tebal dan tipis. Alhamdulillah kat sini tidak ada lam yang tebal. Kita bahaskan yang tipis. Selalu saya ingatkan, lam dia ada sifat inhiraf. Well, itu inhiraf maksudnya. Inhiraf ni melencong. Dia tu tak boleh tegak. Dia bukan, kita sebenarnya pernah cakap tegak kan. Maksud tegak tu maknanya, dia bukan tegak gini, maknanya dia melencong sebenarnya. Kalau ikut bahasa tajwid lah, inhiraf, melencong.
Jadi well, lidah ni kan gini, jadi dia melencong. Ha, dia tak gini naik. Dia bukan naik gini. Dia naik gini. Ha, ibarat kita dah gini, macam ada, macam tegak lah, yang kat sini tegak. Tapi sebenarnya melencong. Lidah tu kan lembut. Ha, dia dah melencong. Okay? Jadi, wal jibada. Senang aja. Ha, selalu yang dihendaki baris mati tu. Ha, kena hati-hati. Mata'al. Ha, selalu orang baca, orang kita lah. Mata'allakum. Mata'allakum. Ha, dia macam mana dah, dia tak clear. Mata'al. Al. Ha, ni. Syekh nak nampak lidah kita naik. Mata'al. Ha, nampak naik kan? Ha, itu dah. Itulah kelebihan bila kita selalu bertalaki dengan masyayikh. InsyaAllah. Okay. Banyak huruf lam sini banyak. Saya tak payahlah satu-satu. Boleh dengar. Boleh praktis. Baca lam yang tipis. Ya, insyaAllah. Terus. Lepas lam, nun. Secara fitrah, nun dia akan berdengung. Tapi ingat, tidak ada harkat kalau baris atas dan baris tanda mati. Maaf. Baris atas, bawah dan depan dan tanda mati tidak ada harkat. Kecuali ada sabdu. Kita bincang sini. Mata'allakum wali'an'amikum. An. Naik. Tapi bunyi hidung. An. Bukan wali'an'a. Salah. Kalau dengung sini, salah. Tidak ada para masyayikh baca macam itu. Yawma yatadhakkarul insanuma. Numa. Tak ada. Nun tu tak adalah nak kena. Numa. Tak payah. Ha, sebab ada baris saja. Baris lalukan saja. Secara fitrah kita akan baca dulu. Okay? Terus kepada bunyi juga mati. Wa atharal hayatad dunya. Nun mati jumpa ya. Satu kalimah. Perkataan dalam Quran. Setiap kali nampak ad-dunya, tidak ada dengung. Alhamdulillah kita akan kenal bila ada tanda mati. Ha, kalau orang belajar tajwid, kenapa ni tak dengung kan? Patut dengung. Ha, kalau orang belajar tajwid kan? Tapi dia lupa ada hukum izhar mutlak. Secara mutlak dia izhar, dia tak boleh dengung. Dia tak ada istilah lain. Tak ada istilah bunyi-bunyi makna idgham ke, tak ada. Dia tetap izhar secara terang baca nun mati tu. Okay? Fa'in, sini baru ada harkat. Itu sebab dia taruh kat sini. Ha, nun secara fitrah tapi dah ada harkat. Itu bezanya. Ziyadatul ghunnah. Maksudnya dia ada sifat ghunnah, dengung kat pangkal. Fa'in secara fitrah. Ha, yang terus. Wa amma man wanahan nafsa. Ini sini dia ke? Wanahan. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Itu antaranya lah. Innama. Banyak sini ada. Kan? Yang ada hukum ikhfa tak bunyi nun lah. Silent nun dia. Ka'annahum. Jangan pula tengok bincang. Nun ni kenapa tak baca Ustaz? Kan bunyi nun. Man tak. Sebab dah ada hukum. Ada hukum nanti kita akan bincang. Bab hunnah. Idgham hunnah. Ikhfa bergunnah. Itu semua. Okay, insyaAllah. Kita terus pada huruf Ra. Ini dia. Perkusian sikit. Huruf Ra. Kita dah selalu tahu. Setiap kali Ra baris atas, baris depan, tebal. Wal jibala ar. Ar. Mesti gini. Ar. Dia macam lam. Lebih kurang. Wal jibala arsaha. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Waburri. Ingat minggu lepas Fatihah ghairi. Itu terus dari bawah. Ini ada sabdu. Sabdu, jangan sekali-sekali baca tebal tipis, tak ada. Wallahu alam. Saya dapat daripada masyayikh, alhamdulillah. Saya apa yang saya dengarlah. Alhamdulillah guru-guru Melayu juga. Waburri. Waburri. Terus tak tipis. Waburri, bukan waburri. Wabur ri tak waburrizatil, mudah saja, terus tangkap tipis. Sebab dia apa, terus surah tu di bawah mati wabur, dia tak ada tebal dulu wabur, tak waburri kan, terus tangkap tebal, terus tangkap tipis. Jadi waburrizatil jahimuni mayyara yara, ha tu kena naik yara kan, dia macam fitrah yara, dia ada macam kosong, nanti saya kongsikan sini, ha tu. Sama juga. Ha, ni. Ada ruang kosong lalu ketika menyebut ra. Kan? Bila kita lepaskan. Ra. Ha. Kalau matikan, ar. Ha. Bila lepaskan sikit, ra. Ra. Itu sebab syekh-syekh nak tengok. Yawma yadadhakarul. Tak nampak sangat kalau bari atas. Kubara. Kubara. Ra. Ra. Dia nak gitu. Ha. Subhanallah. Ha.
supaya kita mantap kita bacaan kita ra. Kalau kita orang kita biasa contohlah saya selalu dengar orang kita lima ya ra dia macam tebal tapi tak nampak, cuma kesempurnaan tu tak adalah itu sajalah. Kalau sempurna ya ra lima ya ra, bukan nak suruh macam Arab lima ya ra bukan tak lima ya ra, ha tu secara fitrah insyaallah kita buat latihanlah insyaallah. Okay. Terus kepada huruf ra dah selesai. Huruf ta dah biasanya kita bahaskan huruf ta sama tempat dengan ta dengan dal, ta dengan dal dengan ta, mata mata al, tak ada nafas ya, mata alakum wa an'amkum. Fa idza ja'at ta, huruf alif ikut sifat ta, itu namanya sifat aridah, sifat yang mendatang ataupun mustahaqqaha dalam ilmu tajwid mengenai haqqaha wa mustahaqqa ikhraju i'ta'u kullu ikhraju i'ta'u kullu harfin haqqaha wa mustahaqqaha ikhraju i'ta'u kulli harfin. Ilmu tajwid buku kulama pun itu keluarkan, bukan ikhraj, i'ta'u kullu harfin, berikan, keluarkan masuk dekat situlah, berikan i'ta' maknanya berikan, kalau bahasa Melayu lah terima berikan setiap huruf itu hak dan mustahaknya. Ha, maknanya apa? Masuk hak mustahak apa? Sifat hakiki dia, sifat mustahak dia yang datang. Ha, tu ni antaranya. Alif ni. Sifat datang dia apa? Sebab ta baris, ta tebal, jadi alif ni ikut tebal. Alif ni kan udara, dia ikut. Okay? Ha, tu antaranya lah. Dunia. Wa atharul hayatad dunia. Bukan tad. Kalau keluar huruf zal, salah. Dunia, kena gigi sikit je sini. Ha, okey. Fa innal jahim ya, sampai kita boleh lihat sini kalau huruf ta yasalunaka an sa'ati. Ha, biasa je. Okey. Fi ma anta min, jangan baca fi ma anta. Ha, salah. Ada nafas salah. Mati saja. Sini tak ada tanda mati huruf ta, saya dah lihat. Para jemaah lihat sendiri, sini tak ada huruf ta yang mati. Kalau ta yang mati baru ada nafas. Kalau tak, bari atas bari bawah tidak ada nafas. Ini perkongsian sedikit. Huruf ta dal dan ta selalu kita bincang. Alhamdulillah kita terus kepada huruf sad dengan sin. Wal jibala arsaha, sin tipis. Waburrizatil, zai satu saja di sini. Waburriza, za, zai ya. Is'alunaka anis sa'ah. Maaf. Dari sin, jadi kita sini tak ada sad, jadi kita lalulah saja huruf sin dengan zai saja di perhatian. Ya, insyaAllah kita terus kepada huruf dha dengan tha dengan tha. Sini tidak ada huruf dha, cuma ada dhal. Ha, hati-hati. Yawma yatadhakkarul yatadha. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa athara. Tha ni beza dengan sin. Kadang-kadang terlupa, tak sadar. Ingatkan yang ini shin, bukan. Kadang-kadang shin tu terbaca tha ni. Shin terbaca tha. Kadang sebab tanda kan, tanda titik tu. Jadi hatikan, perhatikan dia macam ba, cuma dia ke atas tiga titik. Wa atharal hayatad dunya fa. Sini fi ma anta min dhikraha dhikraha innama anta munziru man yakhshaha. Sini ka'an انهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. آه, okay. Contoh bacaan seterusnya kita kepada huruf fa. Fa banyak wal jibala, waw dulu ke fa dulu kan, tak kisahlah fa dulu atau waw. Jadi fa selalu orang baca fa, kadang-kadang terbaca waw, waw terbaca fa. Jadi ingat, kena ingatkan bentuk fa macam mana, ada titik. Wow, tidak ada titik dan tidak sambung. Ha, okey. Ya, perhatikan wa wa wal jibal mata'al lakum walian wa. Ha, sederhana je. Yang perhatikan sini lembut yau. Yau cepat. Yau. Dia bukan yau, bukan gitu. Yau. Yau. Jadi yauma yatadhakkarul in kan? Yauma yatadhakkar. Yauma yatadhakkar. Nampak dia yau. Itu yang lin dipanggil, bukan yau lambat ataupun yau yau lambat. Yau salah, yau yau. Ha, tu itu huruf waw yang sebenarnya ya. Dan fa pun senang, fa f yang atas kena dekat bibir.
sini. Ya. Okey. Nah, ini dia. Okey, kita terus kepada huruf yang seterusnya. Huruf ba, senang saja. Dan ba selalunya ada sifat qalqalah. Wal jibala bari atas tidak ada, wa bur senang bari depan, dan sini ada qalqalah. Al kubra fa idza jaa fa idza jaat tammatul kubra kubra. Sini saja satu je. Qalqalah kita dah pernah bincang. Ringkaslah qalqalah sifat dia apa? Mengelegak, meluap kan bahasa. Kalau lebihnya tu sifat dia apa? Keluarkan huruf qalqalah, dimatikan saja. Untuk mati saja. Ujung, jangan bunyi atas. Aba, abi, ibu. Ha, contohlah, abu, gitulah kan. Jadi, kutubu jadin baju dituku. Baju dituku, huruf-huruf ini ialah huruf-huruf qalqalah. Dan seterusnya, huruf mim yang akhir, lepas ba, mim. Sama tempat, ba dengan mim. Dan mata'al lakum wali'an'amikum. Saya ingatkan, mata tidak ada dengung. Dia dengung secara fitrah. Itu paling ringan para ulama bahaskan. Lepas tu mati. Kum, paling ringan gunnah. Yang lebih kan ada sabdu. Ta at-tam. Ah tu baru ada dengung dua harakat, ya. Dengungnya lebih dah. Itu pembahasan dia. Jadi lihat huruf mim antara yang senang cuma dia ada sifat di dengung. Ba dengan mim sama tempat cuma sifat dia berlainan. Ba bismillah bi. Kalau kita baca ba salah, bismillahirrahmanirrahim. Ib. Ha, tu ba. Him. Ha, tu sebab dia fitrah. Sekejap aja. Him. Ha, dia bukan him. Ha, tu ba. Sini. Mata'allakum. Lakum. Kan? Ba tu. Lakum. Dada. Fitrah. Hidung. Sikit aja. Tak banyak. Okay? InsyaAllah. Perkongsian huruf ni. Terus. Kepada huruf gunnah semuanya. Yang ada dengung. Fa'am. Ada sabdu. Sini. Tadi kita dah bahas kan? Sama. Ayat 37, fa'amma man tagha, fa'in, sama juga, wa'am, dua harakat, mesti, wajib, wa'nahan, fa'innal jannata hiyal ma'wa, contoh sini, ambil sini lah, wa'nahan nafsa'anil hawa, jaga fa, tadi pun suruh nak ingatkan fa, wa'nahan nafas, wa'nahan nafsa'anil hawa, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Terus, إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِر. Contohlah. Jadi, كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ. Ini semua huruf-huruf dengung, nun dengan mim yang bersabdu. Perkongsian sedikit. Berlihat para jemaah. Rongga hidung. Okay? Nun dengan mim. Mesti confirm. Ya, yeah, masya-Allah. Okey, terus. Hukum idgham dulu. Limai ya, sebut ya tapi dengung. Limai ni saya tambah ni slide ini. Limai yara idgham. Mai yakhsha perkongsian idgham. Hukum idgham. Tadi idgham kan sama juga tadi bahas temu idgham utama sinai lain lagi. Nah ini idgham yang bila ghunnah nun mati jumpa huruf ya. Huruf waw dengan mim dengan mu. Yanmu. Yuminu. Yang dengung. Okay? Jadi, supaya saya ulang lagi. Kalau nampak huruf-huruf ni, berdengunglah dia. Ya serta dengung. Waw serta dengung. Mim memang dah dengung. Nun, lagilah dengung. Senang. Ini dia fokus. Ingat. Idgham ada ya dengan waw saja. Yang asalnya bukan huruf idgham. Dan dimasukkan menjadi sifat dia berdengung. Famai kan ya asalnya tak dengung famai famai masukkan dengung famai ya dah jadi lainlah sifat dia khairai ini namanya sifat aridah mustahaqqah terus pada hukum ikhfa perkongsian sedikitlah ikhfa sini boleh lihat sin ini tak memang tak kena dia keluar saja sebenarnya ni patutnya saya buat dengan gap lah tapi sebenarnya dia tak kena. Yauma yatadhakkarul tak melekat. Sini gambar sin melekat lah. Lepas tu baru melekat. Jadi dengung dia keluar dulu. Keluar. Ini pun tak kena. Kat sini patutnya saya taruh. Sini tak melekat. Nah kan. Dia tak melekat. Jadi yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a tak melekat.
فأما من هذا من تتعب لي ملكات ملكات صلاة ما تيجي لي ملكات شنطو فأما من طغى ini melekat salah sin melekat tadi kalau saya sini ikut sin ni style mana gambar ni melekat salah in 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 susah kalau melekat pun susah in ataupun melekat nun salah in salah itu bukan ikhfa ikhfa dia tidak boleh melekat bunyi kosong bunyi dia memang lidah tu turun kalau huruf tebal naik cuma slide ini menolong supaya faham keluar kat hidung lah dengan tu. Tapi saya kena ada, insyaAllah ada masa nanti saya modify sikit slide-nya supaya tidak nampak dia tu dia melekat. Ha, dia sebenarnya tak melekat. Okay, zal pun sama. Sebenarnya tak melekat. Dia baca gini, saya baca, saya tentukan antaranya fima anta min dhikraha. Boleh lihat pada slide yang seterusnya ni. Huruf ta nampak ni, dia tak melekat. Ha, ni saya pernah kongsikan. Huruf ta, dia bukan huruf ta saja. Semua huruf ikhfa yang 15 tak melekat. Kecuali kaf dengan qaf saja melekat. Ha, 15 potonglah lagi 2. Mana tinggal 13. Mana 13 tu semua tak melekat. Ha, baik tebal, baik tipis. Ha, ni contohlah. Ha, contoh kira huruf ta. Sama sebenarnya. Tak melekat. Fima an. Kalau melekat salah. Fima an. Ataupun an. Bunyi melekat kat ta. Salah. Fima an. Dia memang hampir dekat. Fima anta min zikraha. Zikraha salah. Kalau zik salah. Fima anta min zikraha. Raha. Okay. Sama juga sini. Ila rabbika muntahaha. Selalu orang kerap baca muntah. Syekh cakap muntahaha. Untuk baris depan dia kena tarik balik. Innama anta mundhiru man yakhsha. Terlupa sini dal. Nun mati jumpa dal sama juga sini. Okey. Insya-Allah perkongsian ikhfa punya ilmu. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita cuba latih lagi kita baca akhir yang kita baca ni, kita buat latihan insya-Allah. Saya baca ramai-ramai. Jemaah ada jemput baca sama-sama dengan saya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa'idza ja'atit tammatul kubra. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا راها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.